Selamat datang di channel Kemasan Bola. PT Liga Indonesia Baru LIB telah mengumumkan jadwal pertandingan untuk Liga 2 2021 Selasa malam 21 September. Akan tetapi, jadwal resmi tersebut tidak ditampilkan secara lengkap, di mana PT LIB hanya mengumumkan jadwal pertandingan grup B dan C. Sedangkan untuk jadwal pertandingan grup A dan D akan disampaikan kemudian. Melihat dari jadwal yang dikeluarkan, laga antara Persis Solo melawan PSG Pati di Stadion Manahan Solo menjadi laga pembuka. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Iya benar, laga Persis Solo melawan PSG Pati menjadi pembuka Liga 2 2021, ucap Lukita. Kebijakan pengumuman jadwal pertandingan penyisihan grup B dan C terlebih dulu tersebut erat kaitannya dengan hasil komunikasi dengan pemerintah, tentu saja dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi, terutama perkembangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Seperti diketahui Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Liga 2 bisa digelar di daerah yang menerapkan PPKM level 3 dan 2 di Jawa Bali. Pembukaan pelaksanaan pertandingan Liga 2 akan digelar di kota kabupaten level 3 dan 2 dengan maksimal 8 pertandingan per pekan, kata Luhut. Sementara itu, dengan keputusan ini sebelumnya LIB pun sudah sampaikan pada saat owner klub Liga 2 2021 beberapa pekan lalu. Semua klub pun juga sudah menyetujuinya. Pada pertemuan dengan owner klub Liga 2 dan manager meeting Liga 2, kami sudah menegaskan bahwa jadwal pertandingan akan dinamis dan fleksibel. Prinsipnya harus menyesuaikan dengan hasil koordinasi dengan pemerintah dan juga mempertimbangkan perkembangan PPKM di tiap wilayah. Kami sangat mematuhi hal tersebut, jelas Sujarno, Direktur Operasional LIB Selasa malam 21 September. Sementara itu, untuk pengumuman jadwal pertandingan di grup A dan grup D rencananya akan disampaikan setelah PSSI dan LIB berkomunikasi dengan tim koordinator PPKM luar Jawa Bali.